Channel akan membahas mengenai kelas Aknata. Aknata berasal dari bahasa Yunani, yaitu A yang berarti tidak dan Nata yang berarti rahang. Sehingga Aknata bisa diartikan sebagai hewan vertebrata yang tidak memiliki rahang. Adapun habitat dari kelas Aknata bisa hidup di air asin atau laut dan dapat hidup di air tawar. Karakteristik kelas Aknata. Hewan vertebrata yang pertama kali muncul loh. Hewan ini tidak memiliki rahang. Tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput, trunkus, dan kauda. Badannya berbentuk silinder dan ekornya berbentuk pipih. Kulitnya licin tanpa sisik, dilengkapi kelenjar lendir. Memiliki mulut berbentuk kerucut, membulat dengan alat penghisap. Memiliki tulang rawan dan otot yang masih dilengkapi arcus neuralis yang tidak sempurna. Jantung terdiri dari 2 ruang, yaitu serambi dan bilik. Insang terdiri dari 6-14 pasang. Ginjalnya sepasang bermuara di papil urogenitalis loh. Temperatur tubuhnya tidak tetap. Alat kelamin atau gonad sebuah tidak memiliki saluran ke kapila urogenitalis. Otaknya berkembang baik dengan 8-10 pasang saraf kranial. Adapun pembagian ordo Aknata ada 2, yaitu ordo Mixiniformes dan Petromyzoniformes. Hewan ini mirip belut atau cacing, namun tidak memiliki sirip berpasangan, tetapi hanya memiliki sirip pada ekornya. Karakteristiknya sebagai berikut ini. Habitat hagfish berada di lautan dengan menggali lubang dengan kedalaman sekitar 20-650 meter. Makanan hewan ini adalah cacing polisaita, bangkai serta substansi yang ada pada substrat. Reproduksi betina memproduksi 20-30 telur yang sudah memiliki yolk. Berikut adalah kelas dari Petromyxiniformes, yaitu lamprey. Biasanya hidup di air tawar maupun air laut. Lamprey juga memiliki lendir di luar tubuhnya. Lamprey memiliki celah insang berjumlah 7 buah. Lamprey memiliki indera pembau, perasa, penglihatan, keseimbangan. Dengan adanya gigi memungkinkan lamprey melekat dan memarut badan ikan lain. Air ludahnya mengandung bahan kimia yang mampu mencegah pembekuan darah, seperti pada video berikut ini ya guys. Biasanya, larva mengubur dirinya di dalam substrat lumpur. Lamprey jantan laut melepaskan sens hormon yang sangat kuat, yang jarang luput dari penciuman betinanya. Ini bisa terdeteksi dalam jarak lebih dari 65 meter. Sistem reproduksi telur yang dibuahi berkembang menjadi larva atau amukot yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Pada fase belum dewasa, tidak dapat dibedakan antara jantan dan betina, atau bisa disebut dengan hermaphrodit. Thanks for watching!